Pada awalnya, racun tek bermula sebagai projek kecil di rumah. Diperkukuhkan oleh minat Nick dan Zarif terhadap membina komputer peribadi. Semuanya bermula apabila mereka memutuskan untuk mengubah hobi mereka menjadi pekerjaan sepenuh masa dan membuka kedai di Setia Alam pada tahun 2018. Walaupun kedai itu tidak mempunyai segala kemewahan pada mulanya seperti perabot yang baik atau penghawa dingin, racun tek telah berkembang pesat sejak itu. Kini, racun tek merupakan salah satu pembina PC custom terkemuka di Malaysia dengan 6 cawangan merata negara. Setia Alam. Cheras. Bangi. Pucung. Penang. Dan Johor Bahru. Di Racun Tech, anda bebas memilih pelbagai pakej PC mengikut kegunaan anda, sama ada untuk streaming, bermain permainan video atau video editing dan 3D rendering. Lawati racuntech.com untuk meneroka dan membeli tidak hanya PC tetapi juga pelbagai komponen PC sebagai pemproses, kad grafik, RAM, SSD dan banyak lagi. Peripheral seperti papan kekunci, tetikus dan headset juga tersedia. Anda juga boleh datang ke kedai kami yang terdekat dengan tempat anda. Pasukan profesional kami di setiap cawangan Racun Tech sedia membantu anda. Jangan risau jika anda tidak mahir dengan teknologi. Beritahu kami kegunaan anda sama ada untuk bermain permainan video atau mengedit video dan kami akan pandu anda ke PC idaman anda. Manfaat membeli PC dari Racun Tech termasuk jaminan untuk setiap komponen dan Racun Tech Protection Plan membolehkan anda menggantikan komponen yang rosak dalam tempoh 120 hari. Nikmati perkhidmatan percuma sepanjang hayat seperti pembersihan debu, sokongan teknikal dan pemasangan percuma untuk peningkatan pada masa hadapan. Di Racun Tech, anda boleh dapatkan PC idaman anda secara ansuran dengan kredit kad atau ansuran Aeon. Racun Tech menghantar ke seluruh Malaysia. Kami menggunakan GDEC sebagai rakan penghantaran kami. Selain itu, PC anda juga akan dilindungi dengan insurans, jadi anda tidak perlu risau. Dengan pembungkusan yang sangat tebal, kami memastikan komputer anda tiba dalam keadaan sempurna dan selamat. Mengapa anda mesti bina PC idaman anda dengan Racun Tech? Dengan Racun Tech, anda akan menikmati perkhidmatan selepas jualan terbaik melalui Racun Tech Protection Plan. Selain itu, PC anda akan dipasang dengan pengurusan kabel yang teratur dan terbaik. Dengan Racun Tech, anda pasti mendapat komponen dan PC yang berkualiti tinggi. Ramai pelanggan kami telah merasa kepuasan dengan pembelian PC idaman mereka. Dengan kerjasama bersama jenama terkenal dan berkualiti seperti MSI, Asus, AOC, Cooler Master dan banyak lagi. Racun Tech turut bekerjasama dengan artis, influencer, streamers terkenal di Malaysia. Mereka juga telah membina PC idaman mereka bersama Racun Tech untuk kegunaan harian. Nama Racun Tech ni masa penubuhan kami tahun 2018 tu, masa tu famous perkataan racun. Maksudnya seseorang tu akan influence kawan dia untuk beli sesuatu lah. Ya, itu pada, maksudnya pada masa tu lah, macam kita racun dia beli sesuatu barang kan. Saya racun awak beli komputer baru. So kami pun terfikir nak letak sikit dia punya elemen Melayu tu kan dalam kita punya company name tu. So ini adalah idea partner saya. So dia pun go for, dia bagi idea Racun Tech. And then which is saya pun rasa nama itu adalah satu yang, nama yang catchy lah pada masa tu. Saya pun bersetuju dan kami pun teruskan dengan nama Racun Tech. Visi ataupun ultimate objektif yang Racun Tech nak capai adalah kami ada satu motto ataupun tagline yang saya sendiri cipta, iaitu towards providing easy access to consumers' computer needs. Maksudnya apa yang kami cuba capai tu adalah kalau consumer ataupun pengguna nak memiliki suatu komputer tu, adalah matlamat kami untuk memberikan yang termudah dan terbaik untuk customer. Jadi untuk merealisasikan impian ataupun objektif tu,
Banyak benda yang kami dah buat lah. Kami cuba fix sistem dalaman. Dari segi dalaman tu maksudnya dari sistem kami cuba improve supaya perjalanan order daripada pelanggan tu membeli sampailah dia memiliki PC, dan selepasnya bila after sales service kalau PC rosak tu kami cuba permudahkan dengan memiliki sistem yang baik. Kemudian apa yang kami cuba capai dan kami sedang buat adalah kami sekarang sudah ada 6 cawangan dan matlamat kami adalah untuk ada lebih lah. Ini adalah bagi memastikan jika consumer ada masalah tentang PC, mereka boleh pergi ke mana-mana outlet untuk betulkan, ataupun mereka ada inquiry nak PC yang macam mana, bajet macam mana, mereka dekat, mereka berada dekat dengan kami dan kami boleh bagikan yang terbaik. Bukan itu saja, malah polisi belian komputer di Racun Tech ni kami akan full cover 3 tahun warranty, dan 120 hari pertama jika ada sebarang barang yang bermasalah Allah, kami akan gantikan dengan yang baru. Ini so far kami dah check dengan komputer-komputer yang lain, memang tak ada buat lah, hanya Racun Tech yang ada. Dan hopefully dengan segala improvement action yang kami dah buat tu dapat memudahkan dan ultimately sejajar dengan visi yang kami telah letakkan untuk Racun Tech sebenarnya bahan. Cabaran yang dihadapi semenjak saya tubuhkan Racun Tech ni semenjak 2018 adalah cabaran yang pertama tentang produk tu sendiri lah. Barang komputer ni kalau nak ikutkan dari segi harga, volatility tu sangat tinggi. Harga turun naik, bila mining harga naik. Ada masa harga turun, ada masa harga naik. Problem dia bila kita beli dengan harga tinggi, suddenly market harga turun. Macam apa yang terjadi baru-baru ni, tahun 2022, masa mining tu harga memang naik sebab permintaan tinggi. So kami ada stok banyak graphic card yang harga tinggi-tinggi. And then bila mining dah tak ada lagi, cryptocurrency mining dah tak ada lagi, kami terpaksa bear the cost, di mana barang-barang yang kami beli dengan harga tinggi tu kami terpaksa jualkan dengan harga rendah. And then yang keduanya, mungkin tak semua orang tahu yang barang komputer ni sebenarnya dari segi margin adalah tidak tinggi. Dia bukan macam produk-produk lain yang margin ni mungkin 30% ke atas. Dan dengan margin yang sedikit inilah kami nak kena cover banyak kos, termasuk after sales service kan. Maksud kita kena cover warranty selama 3 tahun dengan margin yang kecil tu. Dan barangan komputer ni sebenarnya bukan necessity ataupun keperluan. Dia lebih kepada kemahuan. Jadi market akan berubah mengikut trend. Dan trend sekarang ni pengguna lebih menggunakan mobile phone berbanding PC. Jadi penerimaan market ataupun market trend tu berkurangan, dan dari kat situ adalah cabaran kita nak cover macam mana dari segi pemasaran atau marketing kita nak counter balik dengan market trend yang semakin menurun. Dan cabaran seterusnya apa yang saya boleh fikirkan adalah penjualan custom komputer ni dia tak sama macam kita beli barang dan kita jual. Proses untuk penjualan custom PC ni adalah rumit, di mana kalau customer nak beli dengan kita, customer akan consult dengan kita dulu, kita akan bagi quotation and then kita akan bagi spec yang macam mana dia orang mahu. Maksudnya dia tak ada pembelian yang direct. Dia akan ada satu fasa tu di mana sales team akan ada negotiation dengan customer sebelum dia proceed kepada pembelian. Selepas dapat quotation tu, bukan 100% customer yang akan beli. Mereka mungkin akan gunakan quotation yang kami bagi tu dan akan compare harga dengan tempat yang lain. Dan kami juga terpaksa bertanding dengan online platform seperti Shopee yang menawarkan harga yang lebih murah. Jadi customer akan sentiasa compare harga. Compare harga kenapa Shopee lebih murah. Walhal, kami di Racun Tech memberikan servis-servis atau servis yang tidak diberikan oleh online platform yang lain. Namun bagaimanapun, setiap cabaran kami rasa ada jalan penyelesaian. Jadi kami akan sehabis baik untuk berhadapan dengan segala cabaran dan hopefully stay relevant in the market. Racun Tech mempunyai pelbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram dan Facebook. Anda boleh menonton video seperti product review, tips and trick, unboxing dan banyak lagi konten menarik di semua platform social media kami. Ikuti semua platform media sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan Racun Tech pada masa akan datang. Nak PC? Korang dah tahu nak cari dekat mana?